Penyanyi pendatang baru Maiza yang merilis single perdananya berjudul Teman Baik. Single itu diciptakan oleh Bimo Maxim dan di bawah label musik KTM Showbiz. Maiza saat ditemu dalam perilisan single perdananya di kawasan Cinere Depok, Jawa Barat, Selasa 27 Desember 2022 menuturkan single Teman Baik ini menceritakan tentang kerinduan pada sahabat. Penyanyi 14 tahun tersebut sebelumnya memang dikenal aktif dalam mengcover lagu-lagu. Menurutnya, bermusik memang hobinya sejak kecil. Melalui peluncuran single perdana itu menambah semangat untuk terus berkarya di dunia musik. Tantangannya sebenarnya enggak begitu karena lagunya cocok banget di aku dan ya kembali lagi enjoyable. Oh iya. Jadi apanya enak. Beneran enggak sih cocok? Kalau cocok berarti Maiza tahu banget dong tema lagu ini tentang apa sih? Boleh diceritain enggak sama teman-teman? Tema lagunya itu tentang merindukan. Keren banget. Pertama, ada dukungan orang tua. Dua, aku dari kecil udah suka banget sama musik ya. Dan aku juga suka bersosialisasi. Kalau kayak gini kan bisa bersosialisasi sama banyak orang, ketemu orang baru. Oh ya, aura bintang kan. Sementara itu, Bimo Maxim yang terbiasa mencari bibit-bibit baru di Indonesia menjelaskan bahwa single itu dipilih sesuai dengan usia dan karakter range suara Maiza. Dia yakin dengan bakat yang dimiliki Maiza bisa bersaing dengan penyanyi muda lainnya. Apalagi Maiza mempunyai suara yang berkarakter. Tema sudah dapat, kita ngobrol sama biasanya sama sahabat saya ngobrol. Ini mau dibawa kemana arahnya, musiknya, aransemennya. Sama Maiza juga pola yang sama. Begitu dapat lagunya ngobrol dengan saya Bebe, dapat musiknya kita workshop recording gitu. Pola yang sama kita masalah. Strateginya Mas Bimo kan ya bisa sama Dewa juga mungkin kolaborasi dengan Dewa atau Firsa atau siapa? Untuk sementara belum ke teman-teman yang tapi teman yang lain sudah mungkin. Hari ini tuh dari teman-teman Anima dapat. Oh, iya. Lagi di dalam mungkin dari Yoga yang sekarang jadi vokalis Tinky, mungkin Aliza Putri adik gue gitu sih mas. Tapi kalau ke teman-teman Dewa belum?